Up. Hello guys, dan welcome to Resurgence Rising. Gue gak tau game ini game apa, tapi kayaknya ini masih demo version, masih beta. Beta 1.4.10. Game ini dibuat oleh official solo game developer. Gue gak tau gak ngerti artinya apa. Resurgence Infinite apa. Dan Resurgence Rising, game ini kayak apa ya, katanya sih kayak survival horror, jadi ya gitulah. Dan gue kecilin suara, opsi suaranya, karena dari manual, sorry, maksud gue ngecilin opsi suaranya manual karena game ini nggak punya opsi sama sekali buat ngecilin suaranya, dan musiknya itu ganggu banget di awal, dan itu copyright, pelanggaran hak cipta kayaknya. Karena kalau emang bikin, mungkin gue bakal cek lagunya lagu apa. Salah lagu orang, langsung aja kita mainin daripada gue kena copyright. Petunjuk untuk menghidupkan senter Anda, tekan backspace. Dan keluar game ini, tekan delete. Langsung aja, loading. Dan gue harap game ini benar-benar bagus ya. Dan ini kayaknya musiknya pun pernah gue dengar deh. NYC Police. Kenapa nggak Indonesia gitu? Polisi lalu lintas. Kan ini orang yang buatnya orang Indonesia kan? Dan kayaknya udah. Kayaknya nggak kesana deh. Kesana. Gue nggak tahu. Aduh, astagfirullahaladzim. Apaan itu? Glitch kayaknya. Gue nggak tahu maksudnya apa game ini. Jalan-jalan pakai engine-nya pun kayaknya Unity atau SPC, ini gue juga nggak tahu, kurang tahu. Dan yang menariknya adalah, wah, ada rumah melayang. Dan game ini kayaknya bukan kayak game-game apa ya yang udah dipoles bener, dan ini kayaknya masih alpha bukan beta menurut gue. Karena benar-benar masih banyak tekstur yang suka, wah tuh keluar aneh-aneh, suka masih hitam. Dan kayaknya kita ketemu monsternya, monster bukan orang. Gue nembak berapa kali udah, dan baru selesai. So, langsung aja kita, ini pintunya di mana ya? Wah, mantap sekali. Bisa nembus. Ini enggak kayaknya. Tekan E. Kaget gua. Gua jadi merinding, tapi antara merinding dan konyol ngelihat monsternya. Tinggal satu, sayang banget. Dan rumah aja bisa tembus. Gue bingung ngapain. So, kita masuk. Kita dikejar. Tidak. Lari. Gue gak tahu tembusnya kemana, tapi yang jelas gak bisa keluar. Dan masih terus dikejar sama si zombinya. Dan kita harus lari. Menurut gue gamenya bagus, tapi darahnya bisa nambah satu lagi, 101. Darah itu yang di bawah sudut kiri ya, kalau nggak salah. Dan gue bingung stamina dan dehidrasi gue nambah terus, maksudnya apa. Dan kayaknya masih dikejar-kejar. Kenapa gue bisa jatuh? Dan darah gue 75. Bisa ke gue manjat? Gak bisa. Ini sampai sini dulu. Gue bingung ngapain jelas. Tiba-tiba ada monster. Apa sih manusia kayak gitu? Gue harus ngapain juga gak jelas. Gak ada petunjuk, gak ada apa buku semacamnya. So, thanks for watching.
gue cuman bisa ngasih 4 dari 10 karena game ini benar-benar belum selesai banget. So, dari gameplay, dari sound yang kacau balau, gak kacau juga sih sekarang, masih lumayan bagus tapi membosankan, dan 4 dari 10 kayaknya cocok buat game ini untuk saat ini. Mungkin nanti banyak perkembangan dari game yang di-develop oleh satu orang ini, dan gua salut satu orang bisa nge-develop game yang lumayan kayak gini. Lumayan lah buat satu orang. Dan daripada itu kan Flappy Bird, Flappy Bird bagus sih. Dan makasih banyak buat kalian yang udah nonton, subscribe dan share kalau kalian suka dengan review kali ini, dan lagi-lagi dan see you next episode. Bye.